Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan. Ada Emil dari Raja. Emil? Iya. Yeah. Goblok. Emil itu nama manusia. Itu namanya Emil, tahu? Sini, nyoba baca. Nih. Barang siapa yang bisa menangkap si Ucil akan dijadikan atasan alias bos. Aduh, son. Kepriben, son? Umpamanya kamu yang bisa nangkap si Ucil. Jadi bos. Hah? Si bos jadi anak buah Samson. Ora bisa, son. Mana mungkin? Hah? Impossible dong. Masa badan kurus begini kamu mau jadi bos? Tidak bisa, son. Kamu masih kurus begini kayak beriting. Hah? Orang bisa dong. Eh bos, apa? Jangan ngehina Samson ya. Kita buktiin siapa di antara kita yang bisa nangkap si Ucil di luar. Oke. Minggir. Brengsek, main curugin aja. Loh, ngapain Samson masuk dalam? Eh, Son. Itu kapal sakti dia mau dikemanain? Masa bodoh? Weh. Wah, dasar tuh legend. Berarti kalau begitu, si Samson tuh mau nangkap si Ucil sendirian. Kalau begitu nyongor belum kalah. Mungkin senjata dulu, kita lo. Siapa? Piye, Thomas. Iya, deh. Dari dulu kok ngomongnya suka begitu. Habis kamu maunya begitu, toh? Iya, Rak? Pada-pada kamu lagi duduk berdua sama siapa kok ya? Kelihatannya mesra sekali, yuk. Aku jadi malu. Sudah, gak setia lagi sama Untung. Itu namanya penjelewengan, Don. Wah, wow, Untung jadi ben. Aduh. Loh, Untung, kamu kenapa? Kaki Untung ketimpa bak sampah, Mbak. Hah, ketimpa bak sampah? Iya. Orang bak sampah anteng gini gimana bisa nimpa kaki kamu? Jadi Untung angkat, Mbak, terus Untung banting kena kaki Untung, Mbak. Lagian salah sendiri sih kamu ngapain pakai banting-banting bak sampah. Ya udah yuk, kita obatin aja yuk. Tuh lihat tuh udah mulai bengkak tuh kakinya. Iya, Mbak. Yuk, ayo masuk dong. Iya, Mbak. Lihat di jalannya. Tambah cantik aja ya. Berarti memang cantik ya, Cil. Kamu juga tambah cakep aja. Eh, Cil. Enak-enakan lo pacaran sama si Preti. Gua tangkep lo. Enak aja lo mau nangkep. Enyong yang bakalan nangkep, Preti Orson. Kita buktiin sekarang. Oke, sok tangkep. Oke. Aduh. Brengsek kamu, Son. Hah? Siapa brengsek? Si bos yang brengsek. Emang sangsem takut apa? Sialan, kamu nantang nyong apa? Oke! Oke, kalau begitu. Aduh, kok mereka pada berantem sih? Wah, nggak tahu, Pat. Tapi biarin aja mereka berantem. Kita nonton aja ya. Udah hajar, Pak! Udah. Aduh, sakit banget. Aduh, Tung. Kamu tuh kenapa sih kakinya? Ini, Bo. Gara-gara poni kem tuh, Bo. Nyalain orang lagi nyalain poni kem. Kamu kan kena bak sampah. Bak sampah emang diapain sama dia bak sampahnya? Ini, Bo. Orang Untung esmosi, Bo. Esmosi. E-M-O-S-I. Gimana sih kamu? Maksudnya Untung juga begitu, Mbak. Di depan kan ada bak sampah tuh, Mbak. Yang merah tuh, Mbak. Tahu kan Mbak tuh, Mbak, merah tuh? Iya, tahu. Tapi ceritanya gimana? Udah, kamu kelamaan tau gak sih, Tung? Jadi gini, Mbak, dia tuh lagi emosi. Bak sampah dibanting terus kena kakinya dia. Bak sampah juga salah. Apa? Bukannya begitu, Mbak. Apa? Bak sampahnya diangkat dulu baru dibanting loh. Semua juga tahu di mana-mana diangkat dulu baru dibanting. Iya. Lagian nih sengaja sih kamu, Tung. Iya, Mbak. Sakit baru. Udah sakit. Gak rasa. Kok mereka yang berantem sih? Biasanya kan mereka yang melawan kamu. Enggak tahu, Tong. Mungkin mereka lagi edan kali. Enak aja nyobreng tuh edan, Son. Enak aja lu dia bilang edan. Kita bukan edan, tapi kurang waras. Ya. Ya benar kok goblok banget sih kamu sih. Emang kalian sama gobloknya. Rasul tapi nyong nih. Tenang, Cil. Yang ini pasti kelenger utang. Dari bos. Ayo, cepat.
Tenang, Fred. Nih, kentang balikin. Kosong lo. Aduh, gue beli bensin. Gagal maning, gagal maning. Gagal maning, gagal maning. Itu, kamu buang ya. Nih, ke tempat sampah. Mbak. Mbak, anu, kerjaan sampahnya udah penuh nih, Mbak. Untuk buang dulu ke depan ya, Mbak. Loh, kaki kamu kan masih sakit. Emang bisa buang sampah ke depan? Oh. Gak bisa. Udah nanti aja lah. Untung jalan kan pelan-pelan, Mbak. Ya tuh, bisa tuh, tuh, Mbak, tuh, tuh. Ya. Ya udah, sana deh. Aduh, untung. Mumpung si bos masih tidur di dalam, Samson umpetin senjatanya. Biar Samson duluan yang bisa nangkep si Ucil. Begitu ketangkep si Ucil, Samson jadi bos. Oh iya, ngumpet di mana ini senjata ya? Wah, di balik batu ah. Aman di situ. Nanti buat ngelumpuhin si Ucil. Samson! Bangun! Tan! Wah, ini kan Samson ke rumah si Ucil. Mana si tuyul kendir? Masa senjatanya yang banyak tidak ada satu pun? Ini berarti kan dibawa si sama si Samson. Haha, rupanya Samson pengen bersaing karo Nyong ya. Oke, Son, tak turuti, Son. Oke. Sek kemarin Samson. Oke, Son. Enak juga ternyata nyiram. Udah lama nih, Sandra, gak pernah nyiram. Mbak Sandra, kira-kira tuh untuk yang nyiramin, Mbak. Udah, gak apa-apa, Tung. Sandra juga lagi seneng nih nyiram tanaman. Tung, kamu kok jalannya kayak yang sakit banget gitu? Iya, Mbak. Ini terus kepala untung juga rasanya cekot-cekot kayak kue, Mbak. Ya udah kamu istirahat aja, Ki. Enggak lah, Mbak lah. Anu, sebenarnya untung juga enggak sakit, Mbak. Anu, untung lagi pusing, Mbak. Anu bingung mikirin sih. Anu, ponikem, Mbak. Oh, ponikem. Iya, Mbak. Wah. Jalan mah tahu yang kemarin juga. Kurang ajar, kepala tuh dari. Astagfirullah. Untung ya Allah, untung kamu kenapa? Untung. Aduh, Mbak, nendang bak sampah, Mbak. Oh. Ya, lagi kamu udah tahu kaki sakit masih nendang bak sampah. Udah, urusin sendiri ya. Aduh, Mbak Sandra. Mbak Sandra, tega ngeliat kaki untung kayak gini. Untung menderita nih, Mbak. Aduh, Mbak Sandra. Aduh. Lagi santai begini. Enakan baca komik. Aduh, bener-bener nih. Mereka gak muncul terus. Nah. Hei, Cil. Gua tembak lo. Wah, banyak banget bawa propertinya. Mau perang. Properti? Ini senjata tau. Cil. Mendingan lo nyerah aja lo. Daripada kelengar kena senjata Samson. Nyerah? Iya. Yeah. Jangankan bawa yang beginian nih, bawa nuklir aja. Ucil gak pernah menyerah. Nantang deh, gua tembak lo. Nantang, apa kabar? Wah, kabur dia. Kurang ajar ini, kabur sambil kejar lo. Kamu kenapa lagi sih tuh? Tahu nih Mbak, nih orang ada-ada aja deh. Udah tahu kakinya dia sakit, emang dipakai buat tendang bak sampah. Gimana gak tambah sakit coba? Lagian bak sampah ditendang, abis itu bak sampah dibanting. Aduh, ada apa lagi sih nih? Ceritanya kan begini Mbak. Anu, untung ceritain nih Mbak. Ya udah langsung cerita aja, gak usah pakai basa-basi. Anu, untung kan mau buang sampah Mbak. Terus lihat ponikam lagi jalan berdua sama cowok lain Mbak. Hati untung kan kesel Mbak. Terus untung tendang bak sampah aja. Gosong dulu. Berarti Samson duluan yang nangkep si Ucil. Samson jadi bos. Kang Samson jahat.
jatuh bangun aku mengejar lu, akhirnya lu gosong juga. Hei, Ton! Lu yang gosongin si Ucil ya? Iya! Eh, kagak tang, kagak tang! Kagak ngaku lagi lu! Rasakan deh, gue bergetar! Aduh! Bensan lu, jatuhin nyong sih! Sembur dua-duanya, tang! Nah, tuan tuh dirinah aja, bodoh lah. Mas Untung, kok jalannya pincang sih? Kenapa? Jangan hiraukan diriku lagi. Loh, kok Mas Untung jawabnya gitu sih? Ikep kan ingin tahu sebagai pacar Mas Untung. Pacar? Aku sudah tidak kenal dirimu lagi. Tinggal gue. Hah? Mas Untung kok jadi aneh gitu ya? Mas! Mas! Mas Untung! Mas Untung! Waduh, Samson kemana ya? Dasar tuyul kentir, maring dibaik sih tuyul. Aduh, semenjak raja ngasih tahu yang nang si Ucil bakal jadi bos, malah akhir-akhir ini kerjanya makin ngawur si Samson. Sendiri maning. Aduh, nyong dibikin kosong. Lama-lama Samson, aduh. Kemarin Mas Untung sikapnya berubah sama Ikem. Ikem ingin tahu apa salah Ikem. Anu, aku mau nyapu halaman. Ngapain kamu datang kemari, Kem? Kok Mas Untung jadi begitu sih sekarang? Apa toh, Mas, salah Ikem? Alah, tanyakan saja pada dirimu sendiri, loh. Anu, hati ini sudah enggak sanggup lagi, Kem. Aku sudah tak sudi padamu, loh. Hati ini sudah panas. Kita putus saja, Kem. Putus. Nah, putus. Moni, Kem. Kamu kenapa nangis? Mas Untung, Mbak Sandra. Ikem gak tahu salah apa, tiba-tiba diputusin, Mbak. Wah, dasar tuh si Untung. Ya udah, kamu tunggu sini aja dulu, jangan nangis ya. Biar Mbak ngomong sama Untung. Iya, Mbak. Udah, jangan nangis. Biasanya si Ucil lewat sini nih. Hah, bener kan? Dia lagi menuju kemari. Samson pasang aja ranjaunya di bawah. Biar dia kelengar. Beres deh. Begitu si Ucil datang, nginjak, duar, gosong. Samson tangkep. Samson jadi bos. Makin mendekat dia. Nah, itu dia Ucil. Wah, ada si bos lagi. Pam, kabur! Macam lagi, Sir! Aduh, bos. Bego amat sih. Ini ledakan buat si Ucil. Gah, gila lo. Wah, si Ucil kabur lagi. Sialan kamu, Son. Nyosin diledakin. Hah? Ngejar Ucil ya? Maksud kamu jadi bos? Sorry ya, nyong di situ. Ayo, Bu. Pokoknya kamu mesti ngomong dulu sama Ponika. Atau udah putus sama lo. Kamu tuh jangan main putusin aja. Tanya dulu sama orangnya. Loh, Kem. Ngapain kamu di sini? Lah, ini laki-lakinya Mbak lo. Kamu ini pacar kamu kan baru kan? Yo. Jangan buang sama Mas Untung, Kem lo. Aduh, Mas Untung. Ikem kan gak mungkin pacaran selain sama Mas Untung. Dan ini Mas Tarjo. Kakak Ikem dari kampung. Ayo, dari kampung. Aduh, kan.
Enggak, bilang dari kemarin-kemarin loh, kaki untung udah pada bonyok baru pindah. Aduh. Makanya tuh, selidikin dulu. Tong sampah dibanting, toko ditendang, ngapain? Tahu makan tuh cemburu. Salilah sosial apa nih, Fred? Pasti, itu punya Pam-Pam. Pasti jatuhnya di sekitar sini. Itu Ucil, Tang. Samson ngejar kemari, Tang. Tenang, Cil. Kentang punya akal. Ayo, Tang. Sebentar lagi Samson akan datang. Tentang, Tang. Mat. Lepasin anak benyong. Ayo lepasin. Cepat. Iya. Oke, gue lepasin. Sialan kamu, Tang. Ayo kalau berani lawan nyong. Kemana? Siapa tahu kene. Enak aja dasar kamu. Sini, Son. Ayo. Ajar lu, Cil. Ini semua apa, Son? Gara-gara kau pun sih pengen nyerangnya sendirian. Aduh, adiknya gagal maning, Son. Aduh, bos. Samson gagal jadi bos deh tuh. Jangan ribut. Bos sama anak buah sama aja. Iya, sama-sama gontong. Bos apa? Nih, bos.